Siti Fatimah binti Rasulullah, anak Rasulullah, pergi mengadu kepada Rasulullah tentang susahnya mengurus, payahnya mengurus rumah tangga. Mbak miskin, betul. Dipendekkan cerita, Rasulullah tidak memberi pembantu rumah. Tak bagi hamba saja. Sebaliknya Rasulullah bagi zikir Siti Fatimah. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Betul, zikir Siti Fatimah. Esoknya Siti Fatimah datang, tak perlu lagi dia pembantu rumah, hati dah kuat. Baik, kita sekarang ni kalau ada masalah, suami kita letih lah. Sebab Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kenapa? Kalimah sama, tetapi kenapa impak ni berbeza? Ya, iman. Orang yang beriman saja, betul-betul kuat pergantungannya Allah, betul-betul yakin pada hari akhirat, dunia ini tempat hanya tempat sementara, akhirat tu akhirnya, oleh kerana beratnya penderitaan di akhirat, terasa ringan penderitaan di dunia. Keyakinan pada hari akhirat sangat penting ketika kita hidup di dunia. Sekali lagi, saya tekankan ya. Keyakinan pada hari akhirat sangat penting ketika kita hidup di dunia. Nikmat akhirat yang luas, yang tinggi, yang menyebabkan kita boleh berkorban nikmat kesenangan sikit di dunia. Apalah kita nak bangun tidur sikit untuk solat berjemaah dibandingkan dengan nikmat akhirat. Betul? Dia. Apa salah sakitnya panas sikit dibandingkan dengan panas api neraka? Bila ada iman, zikir baru tenang. Kalau ada iman, zikir saja, ritual saja. Tadi tapi tidak membangun spiritual. Boleh faham eh? Ritual kita tidak membina spiritual. Dan spiritual kita tidak ada impak kepada sosial kita. Tiga. Ritual, spiritual, sosial. Orang yang betul-betul ingat kepada Allah, beriman kepada Allah, membina spiritual dia. Yakin dia kepada Allah, yakin dia pada hari akhirat, ada integriti, ada nilai-nilai mahmudah. Betul? Daripada nilai-nilai spiritual ni, ada impak sosial dia. Dia lebih baik pada manusia. Dia memberi sedekah kepada anak yatim. Dia memberi sedekah kepada orang miskin. Dia mesti ada impak gitu. Tak ada orang yang kuat hubungan dengan Allah, renggang dengan manusia. Rajin solat tapi tega mengumpat. Betul? Ya. Rajin datang ke masjid, terkedekut dengan harta. Tak. Dia mesti ada impak antara nilai-nilai ritual, spiritual dan social. Tiga. Baik. Sebab itu saya buat analogi begini. Senangnya ya. Kita simpan duit di bank. Simpan duit di bank. Kemudian kita diberi kad ATM. Kad ATM ni ada password dia, betul? Kita masuk, kita tekan password kita, duit keluar. Betul? Kalau duit tak ada, password betul pun tak ada, keluar. Baki tidak mencukupi. Betul? Ha, tekan-tekan, baki tidak mencukupi. Okey, duit ada. Tapi kita tengah sesak. Tengok-tengok, kad ATM kita tertinggal. Susah tak? Susah. Bank tutup malam. Macam mana? Analoginya macam itulah. Duit kita dalam bank tu umpama iman dalam hati kita. Kad ATM yang ada password ni ana zikir. Subhanallah password dia, alhamdulillah password dia, Allahu Akbar password dia, betul. La haula wala quwata illa billah, itu password dia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu password dia. Alhamdulillah itu password. Zikrullah. Bila ada zikrullah, baru hati kita akan menjadi tenang. Bila kita dengan Allah. Dan Allah ni kena manja. Kena manja. Selalu sebut. Saya teringat apa kata Ustazah Nur Hafizah Musa. Kita dengan Allah ni macam kita dengan mak kita waktu kecil-kecil. Tengok. Orang ejek sikit, wek muka. Mak panggil. Ha. Lepas tu orang cubit kita, mak. Asyik mak, panggil mak je. Betul? Waktu kita kecil. Sebab pergantungan kita tak ada kecuali mak kita. Begitulah kita ketika kita dah jadi macam ni. Kita dengan mak kita ni, ya, kita dengan Allah, contohnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kena manja begitu. Sebut selalu. Apa susah je Allah, apa susah je alhamdulillah. Dapat nikmat alhamdulillah, dapat ujian innalillah, ya. Tak kuasa kita, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Datang keadaan ini ada saja zikrullah. Sebab itu dalam Quran kata zikrullah ni, zikrullah mesti kathira. Kathira artinya banyak. Bukra taw wa asila. Pagi dan petang itu juga menunjukkan kena banyak. Banyak-banyak zikir. Ya, bila banyak zikir, ya, kita dengan Allah tu sentiasa ada ikatan. Talian hayat kita sentiasa bersambung, betul? Keimanan kita akan bertambah dengan zikrullah. Iman juga akan menambahkan kita zikrullah. Hubungan kesalingan ini sentiasa ada. Iman dan zikir. Iman dan zikir. Satu lagi, iman, zikir, fikir. Tiga. Subhanallah, saya rasa kita dah dapat dah.
Selama ni kenapa kita tak tenang? Kerana kita tidak mencari kepada sumbernya. Kerana kita tak refer kepada rujukannya. Marilah selepas ini kita tergiur dekatkan kepada tiga hati kita, ya. Yang paling penting sebagai pengakhiran, saya kata, ya, iman itu kita kena belajarlah. Tadabbur ayat Quran dan sebagainya, banyak membaca Al-Quran. Jarak antara kita dengan ketenangan ialah jarak kita dengan Al-Quran. Sekali lagi saya tegaskan, jarak antara kita dengan Al-Quran ialah jarak kita dengan ketenangan. Kalau kita kata hari ini kenapa tak tenang, hari ini kita tenang, tanya, macam mana hari ini kita dengan Al-Quran? Betul? Yang kedua, kita dengan solat. Itu zikir yang paling hebat. Dalam surah Al-Furqan, Allah tegaskan, wa aqimus shalah li zikri, dan dirikanlah solat sebagai ingatku. Yang subhanallah, alhamdulillah tu sekunder. Yang primer ialah solat. Sebab solat adalah silah. Silah apa dia? Silaturrahim. Silah adalah hubungan. Bila seorang tu solat, dia berhubung dengan Allah. Dia lemah, berhubung dengan Allah yang maha kuat, dia kuat. Dia miskin, berhubung dengan Allah Al-Ghani, dia maha kaya, dia akan kaya. Bila kita berhubung dengan Allah, bila kita sebut selalu kebesaran Allah, kebesaran dunia akan keluar, kebesaran Allah yang akan masuk dalam hati kita. Bila kebesaran Allah masuk ke dalam kita, yang lain jadi kecil dah. Sebab itu kita akan datang. Come what may. Datang apa saja, all is well. Betul? All is well. Sebab itu tadi Tuan Haji juga cakap, ya, yeah, hati-hati wali Allah ni orang yang dekat, apa tak? Inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya hati awliya Allah tu, mereka tidak ada rasa takut dan tidak ada duka cita. Yang menyebabkan tidak tenang dalam hidup ni ialah rasa takut. Rasa takut macam mana akan datang, dikasihi ke, dicintai ke, tidak dihargai ke, macam mana lepas pencen nanti, ya, yeah, cukup tak rezeki, umur dia 25 tahun dah fikir tentang pencen, ya, yeah, begitulah, ya, yeah. Macam ni, dia risau, ya, yeah, bimbang-bimbang yang tak ada risau, syaitan datang, maksud, ya, yeah. Yang kedua, rasa apa? La khawfun alaihim walahum, ya, zanun, ya, yeah. Rasa apa? Ya, yeah. Rasa apa? Duka cita, nestapa, ini menyebabkan anxiety selalu, ya, yeah. Rasa duka cita, rasa ini. Sedangkan kalau kita tengok orang lain lebih hebat lagi menderita. Sebab tu selalu disebutkan. Kadang-kadang kita lihat orang tu lebih tenang. Bukan kerana ujian dia berat. Tetapi bukan kerana ujian dia ringan. Tetapi dia lebih pandai menyembunyikan dia punya kesedihan. Sebab apa? Dia ceritakan semua dengan Allah. Wasjud waqtarib. Ya? Sebab tu dalam solat ada sujud. Wasjud, mendekatlah. Dan sujudlah dan mendekatlah. Masa kita sujud, ya, yeah, kita ceritakan semua kepada Allah yang besar, ya. Yeah? Ya, waktu itu kita kata, ya, yeah, Allah lebih besar daripada masalahku. Ya Allah, aku ada masalah yang besar. Sekarang anak aku, kita kata anak aku ada masalah, ya Allah. Suami aku ada masalah, isteri aku ada masalah, kehidupan aku semua bermasalah. Tapi aku yakin engkau lebih besar daripada masalahku. Engkau boleh, ya, yeah, menyelesaikan, ya, yeah, perkena aku. Ya Allah, aku hambamu yang hina. Cakap begitu, mengadu pada Allah. Sebab tu bila kita solat sunat, waktu sujud tu banyak berdoa pada Allah, ya. Yeah? Waktu itu waktu yang paling dekat kita dengan Allah. Paling hina kita dengan Allah, waktu itulah kita dengan Allah, dan waktu itulah pertolongan Allah itu akan sudah ada dekat. Betul, ya. Yeah?